penilaian lah. Oh iya iya. Nah kemarin juga kan kita mau ini ada penilaian asesmen dua kali. Gurunya juga 50% Pak? Ya, gurunya nggak 100% masuk. Oh, 100% ya, semuanya masuk. Cuma tetap menjaga jarak. Jadi gurunya 100%. Dari pos kota atau pos kota? Ya. Bu, izin ya Bu. Nggak apa-apa ya Bu masuk. Boleh, silakan. Kelas berapa? Kelas 5. Ini pertama kali sekolah, belajar di sekolah, tatap muka. Rasanya gimana, Dia Daniel? Senang, kenapa? Bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu teman-teman. Harapannya apa, udah mulai sekolah lagi sekarang? Harapannya ya, Indonesia terus bangkit. Terus bangkit ya. Nah, kamu buat mencegah penularan COVID gimana nih, pesan dari orang tua? Itu menerapkan 3M. Menerapkan apa aja tuh, guys? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, terima kasih ya Daniel ya. Semoga belajarnya lancar. Ya, seperti itulah Sobat WK suasana dari belajar siswa di SD Duri Kepa 03 pagi. Sekian. Jadi, kita sebelum masuk, ini dari kita siapin juga selain di bawah, ada juga di atas. Oh iya, setiap kelas memiliki tempat cuci tangan. Untuk para siswa yang sebelumnya. Cuci tangan kita siapkan masker di depan meja bu guru sama cairan instan untuk cuci tangan. Oke. Ya. Tisu. Oke, siap. Anak-anak itu bawa makanan sendiri dan silakan dimakan sendiri. Aha. Tidak boleh juga. Berapa kelas berbarengan dengan pelatih? Berbarengan sama? Ini pelaksanaan pelatih hari ketiga. Oh, sampai kelas yang ketiga. Oh iya. Buat persiapan kenaikan kelas. Oh, ini persiapan kelas. PAT kali pertama tatap muka. PAT itu apa? Penilaian akhir tahun. Oh, jadi lagi ujian juga ya. Kalau kurikulum 2013 kan namanya PAT. Ini kebetulan masuk berarti sampai 3 hari ke depan kelas 5 bakal. Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat kelas 5 ini bakalan masuk sekolah tatap muka ya. Tatap mukanya hari ini dengan hari Jumat kan diselisih 1 hari. Oke, siap. Jadi ini hari pertama, nanti yang absen 17 sampai 32 di hari Jumatnya. Ibu siapa namanya, Bu? Bu Rini. Bu Rini ya. Guru kelas 5 ya? Iya, 5A. Kan kebetulan ya. Ada namanya siapa, Dek? Iya, Hah? Alda. Alda, ini pertama kalinya kamu sekolah tatap muka ya? Perasaannya gimana, Alda? Hah? Senang. Alda, kenapa kamu senang sekolah tatap muka? Sekolah ini teman-teman dan ibu guru. Oh, iya. Angga lebih seneng kayak gini atau kayak belajar di rumah? Di rumah. Lebih seneng belajar di sekolah. Di sekolah. Kenapa? Karena bisa bareng-bareng gitu ya. Iya. Kalau di rumah bosan nggak sih Angga? Di rumah bosan nggak? Bosan ya? Angga, ini kan lagi pandemi. Tadi ada pesan mama papa nggak ngingetin kamu gimana? Ada. Apa pesannya? Tetap menjaga jarak dan memakai masker. Tidak berkerumunan. Oke. Angga, harapannya apa sih dari kamu pertama kali akhirnya bisa sekolah lagi? Pengen sekolah terus kayak gini ya. Apa gimana? Pengen sekolah terus bisa bertemu teman-teman selalu. Terima kasih Angga ya. Semoga jangan lupa subscribe ya.